بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوان الدين جماعة أبو الحسن في رحمة الله سبحانه وتعالى، الحمد لله kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan taufik dan hidayah-Nya juga kita dipertemukan kembali dalam majelis kita, dalam taklim rutin kita dengan kita sebagai pengaji sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya masalah salat dia merupakan tiang agama. Dan sesungguhnya Rasul bersabda, "Al-ahdu bainana wa baina al-kufri al-salat." Ikatan dan perjanjian antara kami dengan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Maka kalau ini perkara sholat, perkara yang sangat penting, tentunya adalah bentuk yang sangat tercela seseorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Bahkan para ulama menetapkan kekafiran daripada orang-orang yang mengingkari akan kewajiban sholat tersebut. Tetapi tidak kalah tercelanya adalah orang yang kemudian melaksanakan sholat tetapi tidak peduli dengan atau cara ia melaksanakan sholat tersebut. Kenapa? Karena telah datang keterangan yang sahih dari Rasulullah SAW dari hadis Malik bin Huwayrith bin Bukhari, beliau bersabda, "Shallu kama ra'aytumuni usalli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Jadi kalau begitu perkara sholat yang benar hendaknya kita pulangkan kepada tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kitab yang kita pelajari merupakan kitab yang sangat penting dalam permasalahan sholat. Isinya maupun penulisnya, karena dia adalah Syekh, penulisnya adalah Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, salah seorang tokoh al-hadis pada abad ini yang dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdul Bimbal rahimahullah ta'ala bahwa dia adalah mujaddid abad ini, dia adalah pembaharu Islam pada abad sekarang ini rahimahullah, semoga Allah merahmati keduanya. Dan seseorang yang mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW tidaklah dikatakan ia orang yang serius mempelajari hadis tanpa dia mempelajari buku-buku karangan dari Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan demikian pula kitabnya Sifat Salat Nabi. Dan kita ingat terkendali bahwa kitab Sifat Salat Nabi ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala tanpa kemudian beliau terikat dengan ikatan-ikatan kelompok ataupun mazhab tertentu. Tidak, semata-mata dia kembali kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang sahihah. Dan ini bukanlah berarti beliau mengabaikan, tidak menghormati ataupun melecehkan para imam-imam kaum muslimin, tidak. Karena setiap imam dari imam kaum muslimin pastilah berwasiat, "Idza shahha al-hadith fa huwa madhhabi." Jika sah sebuah hadis dari Rasulullah, maka dia adalah madhhabku, dia adalah peganganku. Dan itu yang beliau sebutkan dari awal kitabnya dengan menunjukkan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, dan Imam Abu Hanifah Muhammad bin Nabi rahimahullah ta'ala. Maka semua imam madhab ini mengingatkan kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu Syekh Al-Albani rahimahullah mengumpulkan kepada kita kumpulan dari hadis-hadis Rasulullah yang sahih seputar sifat salat Nabi, tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sarikan hadis-hadis tersebut dan beliau sajikan dalam bentuk uraian seperti sebuah cerita gambaran tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu saja mudah-mudahan kita termasuk dari golongan orang-orang yang bisa mengambil istifadah manfaat dari buku ini. Maka kita ingatkan pembahasan yang lalu adalah seputar masalah tasyahud, dan bahwa tasyahud ini hukumnya wajib. Kemudian setelah itu diingatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala
bahwa kebanyakan atau sebagian kaum muslimin membedakan antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir atau tahiyat awal dengan tahiyat akhir, dengan mengatakan pada tahiyat awal tidak dibaca salawat kepada Nabi dan pada tahiyat akhir saja kita membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah diingatkan oleh Syekh Al-Albani bahwa perkara itu adalah perkara yang keliru, pemahaman yang salah. Sebab kalau kita lihat keterangan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita dapatkan bahkan dari perkataan Imam Syafi'i bahwa tasyahud atau tahiyat dengan salawat adalah satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Sampai beliau mengatakan, Imam Syafi'i berkata dalam kitabnya Al-Umm, barang siapa meninggalkan tasyahud atau meninggalkan salawat, meninggalkan tasyahud awal atau dan salawat, maka dia tidak perlu mengulang salatnya, tetapi wajib sujud sahwi dua kali. Jadi disebutkan tentang tasyahud awal atau tahiyat awal dan salawatnya satu rangkaian. Dan jika ditinggalkan salah satu di antara keduanya, apalagi keduanya, maka diwajibkan sujud sahwi. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa Imam Syafi'i sendiri berpendapat wajibnya salawat kepada Nabi dalam perkara tahiyat awal. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini telah kita bahas panjang lebar pada pertemuan yang lalu. Terkait kepada kita tentang bagaimana bacaan salawat yang tsabit, yang sahih dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah salawat telah kita ingatkan bahwa dia adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka perintah untuk bersalawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah. Kalau begitu, perkara yang hendak kita perhatikan, pastilah dalam masalah salat ini, salawat kepada Nabi ini, pastilah ada tuntunan. Mengingat dia perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini kita dapatkan tuntunan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menyebutkan ada 7 bentuk salawat yang warid, yang datang dari hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Kita akan sebutkan ketujuh salawat tersebut. Kemudian kita akan sebutkan nanti beberapa faedah yang bisa kita petik dari salawat-salawat tersebut. 2 di antara 7 salawat tersebut disebutkan atau diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika ditanya bagaimana cara salawat yang benar, bagaimana seharusnya kita bersalawat kepada mewahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan itu para ulama mengatakan dia adalah salawat yang paling afdal, yang paling utama. Bagi yang punya kitabnya dalam halaman 164, kalau buku aslinya terjemahannya halaman berapa? 205. Lihat nomor salawat-salawat yang ada 7 salawat yang disebutkan sebagai salawat yang paling afdal adalah salawat nomor pertama dan nomor keempat. Mengapa? Karena dia datang dalam bentuk penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Fa kaifa nusalli alayka?" Bagaimana cara kami bersalawat kepada? Sama dengan masalah yang lalu tentang doa iftitah. Doa iftitah, ya. Kita tahu banyak bentuk doa iftitah. Jika ada pertanyaan, doa iftitah mana yang paling utama? Nah, ada hilal di antara para ulama. Masing-masing berijtihad, mengambil kesimpulan, tapi yang paling dekat kepada kebenaran tahiyat iftitah syarat iftitahnya Abu Hurairah. Sahih Bukhari Muslim ketika ia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah qad ra'aitu sukuta kafir salat unaihatan
aku melihat diamnya engkau dalam solat, di awal solat diam sejenak. Fama ada taqra'u fihi, maka apa yang engkau baca dalam diammu itu? Kata Rasulullah, aku Allahumma ba'id baini wa baina khataya, atau khataya ya, wa baina khataya, atau baina khataya ya, kama ba'adna dari masyriq wal maghrib, sampai akhir dari dua kita. Allah mengatakan ini istilah yang paling utama. Mengapa? Karena ketika kita baca yang kau baca, Rasulullah menyebutkan bacaan ini, padahal kita tahu ada banyak sekali, ada beragam bentuk bacaan doa kita. Ada yang beliau baca ketika sholat wajib, ada juga ketika sholat lain, sholat malam. Tapi ketika kita ada yang kau baca, dia hanya sebutkan satu tahiyat ini atau istilah ini. Maka dia ambil kesimpulan bahwa inilah yang paling utama. Maka seperti itu pula lah di sini. Disebut yang paling afdal, yang paling utama, karena datang dalam bentuk pengajaran Rasulullah ketika ditanya kaifa nusalli alaika. Ingat nomor 1 dan nomor 4. Nomor 1 dan nomor 4. Adapun bentuk selawat tersebut, yang pertama adalah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ahli, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita ingatkan sekali lagi jemaah yang dirahmati oleh Allah, bahwa kita kadang terlalu memudahkan untuk mencampur bentuk-bentuk salawat ini. Kadang dicampur-campur saja. Maka ketahuilah bahwa tidak boleh sebenarnya kita mencampur antara doa-doa yang ada dari bentuk-bentuk zikir yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun di sana ada pilihan 1 sampai 7 bentuk salawat, maka hendaknya kita mengambil satu salawat di antara salawat-salawat yang ada dan membacanya tanpa mencampurkannya dengan salawat yang lainnya. Ya, karena pencampuran itu berarti kita seolah-olah membuat bentuk wirid yang baru, sedangkan Rasulullah SAW mengajarkan sendiri bentuk salawat tersebut. Ya, jadi kalau begitu tidak boleh juga terlalu bebas. Jadi istilah yang tepat, bebas terkendali, bebas memilih di antara yang 7. Tapi jika kita telah memilih, pilihlah tanpa mencampurkan ketujuhnya tersebut. Ya, itu kira-kira yang tepatnya. Jadi yang pertama adalah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali baitihi wa azwajihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim. Jadi tidak disebutkan adanya Nabi Ibrahim, kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, tidak ada. Ya, kemudian ada tambahan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala baitihi wa ala ali baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Dari yang kita hafal ya, di sini kita hafal tidak ada pakai zuriyah azwaj, ya, yang ada cuma ali Muhammad, bukan ali baiti. Di sini lengkap Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim. Kemudian inna hamidum majid, Allahumma barik atau wabarik ala Muhammad wa ala ahli baiti wa ala ahli baiti wa ala azwaji wa dhurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tanpa fil alamin, kemudian tanpa ali Muhammad tapi ahli baiti, ya, itu bedanya. Kemudian yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dalam sebagian riwayat, kama sallaita ala ali Ibrahim, langsung tanpa penyebutan Ibrahim, tanpa penyebutan Nabiullah Ibrahim, tapi langsung sebutkan wa ala ali Ibrahim, kepada keluarga Ibrahim AS. Innaka Hamidum Majid, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Maksudnya baik, kama barakta ala ali Ibrahim. Jadi bisa disebutkan Ibrahimnya, bisa tidak
sebutkan dalam salawat maupun tabriknya. Allahumma barik, ya. Semuanya hanya dengan innaka hamidum majid. Itu bedanya. Jadi dia disebutkan istri, keturunan, ya, dan juga dimunculkan atau boleh dihilangkan Ibrahimnya, Nabi Muhammad Ibrahim. Ya. Kemudian yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ya. Dalam sebagian riwayat yang berakhirnya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka hamidum majid, tanpa penyebutan ali Ibrahim. Jadi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka hamidum majid. Itu perbedaannya. Kalau dimunculkan ali Ibrahimnya, wa ali Ibrahim berarti sama dengan yang sebelumnya, sama dengan salawat yang kedua. Jadi perhatikan perbedaan-perbedaannya, ya. Salawat yang ketiga, Allah yang keempat, Allahumma salli ala Muhammad an-nabiy al-ummi wa ali Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad an-nabiy al-ummi wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Yang keempat ini, yang di dua salawat yang afdal, adalah dengan tambahan an-nabiy al-ummi. Ini tambahan bagusnya, dikasih atasi titik-titik tambahan yang membedakan bagusnya. Saya ulangi, kalau yang pertama, salawat yang pertama kepada ala ahli baitihi, itu dikasih atasi kepada keluarga Nabi, wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi, itu dikasih atasi. Itu pembedanya. Kama sallaita ala ali Ibrahim, itu juga garis atasi, garis atasnya menunjukkan ini yang perlu diperhatikan. Adapun yang lainnya sama. Innaka hamidum majid. Kemudian yang kedua, selawat yang kedua yang digaris atasnya adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ali Muhammad. Itu perbedaannya. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, sama ala Ibrahim, digaris atasnya. Itu perbedaan untuk salawat yang kedua. Adapun innaka hamidum majid sama semua. Yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini sama dengan sebelumnya, kan? Kalau dimunculkan wa ala ali Ibrahim, kalau dimunculkan sama dengan yang kedua sebenarnya. Tapi adanya dalam kurung itu menunjukkan dalam sebagian riwayat dia tidak disebutkan. Dan kalau dia disebutkan, jadilah dia salawat yang ketiga. Itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka hamidum majid. Jadi yang dalam kurungnya ini, kalau dihilangkan, dia menjadi salawat yang ketiga, bentuk yang ketiga. Kalau dimunculkan, maka sama dengan salawat yang kedua. Iya kan? Sama persis? Sama persis. Bedanya cuma itu. Yang keempat sekarang, yang diberi tanda adalah Allahumma salli ala Muhammad an-nabiy al-ummi. Adanya sifat Rasulullah bahwa beliau adalah Nabi yang tidak bisa baca tulis, yang ini menunjukkan mukjizat Al-Quran bahwa dia merupakan kalam ilahi dari Allah datangnya dan bukanlah karangan Rasulullah SAW, karena beliau tidak pandai membaca dan menulis. Itu yang bedanya. Dan yang terakhirnya, fil alamin, pada kalimat fil alamin innaka hamidum majid. Fil alaminnya garis atas juga, itu pembedanya, dua perbedaan. Fil alamin innaka hamidum majid. Yang kelima, salawat yang kelima, Allahumma salli ala Muhammadin abdika, ala Muhammadin abdika wa rasulika. Ini berarti garis atas, abdika wa rasulika. Kalau yang sebelumnya an-nabiy al-ummi, lalu abdika wa rasulika. Kama sallaita ala ali Ibrahim. Jadi hanya untuk salawat kepada Nabi, tidak ada untuk keluarganya, ya. Kemudian disebutkan sifat Rasulullah itu wa abdika wa rasulika kama sallaita ala ali Ibrahim. Sebenarnya kalau salawat
mendoakan atau tersebut mendoakan salawat kepada Nabiullah Ibrahim atau kepada keluarga Ibrahim. Ada Ali Ibrahim, ingat yang dalam kurung dalam teks itu berarti boleh dihilangkan. Dalam sebagian riwayat tidak disebutkan, sehingga boleh dibaca Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika kama sallaita ala Ali Ibrahim, atau dibaca Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika kama sallaita ala Ibrahim. Tidak pakai Ali, tidak pakai keluarga, ya. Wa barik ala Muhammadin abdika wa rasulika wa ala Ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Jadi tidak ada inna ta'amilun majid, tidak ada, apalagi fil alaminya, tidak ada. Kemudian ada tambahan abduka wa rasuluka, wa rasulika abduka wa rasulika, dan pada takriknya ada disebutkan Ali Muhammad, yang tidak disebutkan pada salawatnya. Apa salawatnya? Allahumma salli, tidak disebutkan Ali Muhammad. Tapi pada Allahumma barik ada Ali Muhammad. Kemudian yang keenam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, jadi perbedaannya adalah disebutkannya azwaj dan dhurriyah tanpa penyebutan ahli bait. Pada salat pertama disebutkan ahli bait, ini tidak ada. Ya, setidaknya kemudian disebutkan juga Ali Ibrahim atau kepada Nabiullah Ibrahim sendiri. Untuk salawatnya tidak pakai Inna Hamidum Majid, tapi untuk tabriknya wa barik ala Muhammadin wa ala azwaji wa dhurriyyati kama barakta ala Ali Ibrahim Inna Hamidum Majid. Tabriknya pakai Inna. Adapun yang salawatnya tidak pakai tabrik, tidak pakai Inna. Ya, tiga kata itu Inna Hamidum Majid. Pembedanya salawat yang terakhir, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tabrikan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala, tidak ada kama sallaita, tidak ada. Saulangi yang ketujuh yang terakhir, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tanpa penyebutan kama sallaita ala Ibrahim, tidak ada. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta, digabung kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inilah lafaz salawat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang manapun kita pilih maka telah terlaksana apa yang diperintahkan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima, dan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawabannya kepada para sahabat ketika ditanya qad alimna qad arafna assalama fa kaifa nusalli alaika, kami sudah tahu cara salam itu tahiyat, fa kaifa nusalli alaika, lantas bagaimana cara kami berselawat kepadamu. Maka Rasul berkata qulu Allahumma shalli ala Muhammad dan seterusnya. Maka salah satu diantaranya mencukupi tuntunan Rasulullah SAW tersebut. Saya kira jelas. Ya, maka kita mencoba untuk mengharapkan dari salawat-salawat yang ada, jika kita bisa hafalkan ketujuhnya maka dia adalah perkara yang abiyawan iman, perkara yang mantas dan merupakan perkara yang utama sekali. Tapi jika kita cukupkan satu saja, meskipun itu yang paling ringkas, ya, karena sekarang zaman instan, zaman serba cepat, ya, maka tidaklah keliru, karena tak tertunai apa yang menjadi perintah Allah sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya, wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya ada beberapa perkara yang diingatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala berkaitan dengan masalah salawat ini. Ada beberapa faedah yang disebutkan, yang sebagian faedah ini cukup panjang, sebagiannya lagi sangat penting yang tidak layak kita lewatkan berkaitan dengan tata cara salawat
dalam sholat maupun di luar, di luar sholat. Karena itu kita akan mencoba memilih. Beliau menyebutkan ada 6 faedah, ada 6 faedah tentang salawat yang disebutkan dalam hadis-hadis pengajaran sholat ini. Kita akan mencoba melihat beberapa faedah, beberapa faedah. Kita ambil faedah yang kedua. Syekh Al-Bain mengatakan bahwa pembaca yang mulia ويرى القارئ القارئ الكريم أن هذه السياقة على اختلاف أنواعها فيها كلها الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته معه صلى الله عليه وسلم. فكان يقرأ الشيخ الباني بهوى فقرأ yang mulia akan melihat pada bacaan-bacaan, pada kalimat-kalimat bacaan salawat ini dengan berbagai bentuk dan bercorak ragamnya, akan didapatkan dalam setiap salawat tersebut adanya salawat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, istrinya dan anak-anak keturunannya. Apa salawat itu? Salawat berdiri artinya doa. As-salatu ad-du'a. Ya, as-salat salawat jamak dari salat. Ya, dan salat artinya doa dalam bahasa Arab. Maksudnya adalah jika dia salatullah ala nabi, salawat Allah kepada nabi, kita memuji Allah bersalawatlah kepada nabi. Maksudnya artinya adalah tafsir yang paling tepat adalah kalimat Abu Aliyah, yaitu sana'uhu inda malaikatihi, yaitu ketika Allah memuji rasulnya sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat. Itu maksudnya. Sebenarnya kata salawat kepada Nabi, kata salawat kepada Nabi, salawat ini jamak dari salat. Salawat itu jamak dari salat. Dan salat dalam bahasa Arab artinya apa? Doa. Artinya doa. Itu arti harfiahnya. Ya, arti bahasanya. Yang kalau dikatakan kepada orang lain, misalnya si fulan salat untuk si fulan, mengirim salat untuk fulan, artinya apa? Mendoakannya. Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an, "Wa shalli 'alaihim fa inna salataka sakanun lahum." Perintah oleh Nabi. "Wa shalli 'alaihim," dan salatlah untuk para sahabatmu wahai Nabi. "Fa inna salataka," karena salatmu wahai Nabi untuk para sahabatmu, "sakanun lahum," adalah penenang bagi mereka. Maksud salatnya apa? Doa. Artinya wahai Nabi, perbanyaklah mendoakan para sahabatmu, mendoakan kebaikan, karena doa kebaikanmu menenangkan mereka, menembutkan hati-hati mereka. Itu maksudnya ya. Jadi kalau sholat diitlakan untuk orang lain, maka artinya adalah doa. Nah, tetapi untuk kepada Rasulullah, adapun maksud dari perkataan kita, Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah, kirimkanlah salawat kepada Muhammad SAW, ini ada arti tersendiri. Ada arti tersendiri. Bukan sekedar kirimkanlah doa kepada Nabi, bukan. Tapi ada artinya tersendiri. Apa artinya itu? Terjadi khilaf yang panjang di antara para ulama. Tetapi yang paling afdal, tafsir yang paling tepat adalah tafsir Abu'l-Aliyah, seorang tabi'i yang juga Imam Bukhari dalam sahihnya, yaitu salawatullah ala nabi tana'uhu inda malaikati. Salawat Allah kepada nabi maksudnya adalah pujian Allah kepada Rasulullah SAW di hadapan para malaikatnya. Jadi Allah membanggakan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang salawat ini salawat yang penting ya. Karena sesungguhnya orang yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah, orang ini berhak untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir nanti. Ya, pembelaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah intinya sekarang, saya yang kedua tadi, ternyata kita dapatkan salawat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini senantiasa digandengkan, dikaitkan dan dihubungkan dengan doa salawat, doa kebaikan pula bagi siapa? Keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ala ali Muhammad. Maka dalam sebagian riwayat lebih tegas lagi, ala ahli baitihi, kepada ahli baitnya. Ya, yang dalam sebagian lafal lagi dirinci lebih lanjut, ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Karena sebagian orang menafsirkan ahli bait itu hanya sebahagian keturunan Rasulullah. Sebahagian artinya apa? Itu hanyalah Fatimah dan Ali bin Abi Thalib suaminya. Kemudian setelah itu dua orang anaknya, Hasan dan Hussein. Setelah itu hanya keturunan Hussein bin Ali. Adapun keturunan Hasan tidak terhitung. Nah ini mendiskreditkan keluarga Nabi yang lainnya dan mengelompokkan tanpa keterangan. Kalau kita lihat ternyata dalam tuntunan salawat kepada Rasulullah dikaitkan keluarganya, ya, ala ali Muhammad. Bahkan dikaitkan pula ahlul bait, keluarganya. Dan ahlul bait itu bahkan kemudian disebutkan lebih rinci, yaitu azwaj, istri-istrinya pun termasuk. Sehingga dengan demikian, tidaklah seseorang dikatakan menghormati Rasulullah tanpa bersalawat kepada keluarganya tersebut. Ya. Jelas ya. Maka dari sini kita dapatkan bahwa ternyata kalau begitu ahlus sunnah wal jamaah, mereka itulah hakikatnya orang yang memuliakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sebagian kelompok yang lain yang mengklaim dirinya membela kerabat atau membela keluarga Rasulullah dari kelompok Syiah. Ya, mereka mengatakan bahwa kami yang cinta keluarga Nabi, yang lain tidak cinta. Ya, bahkan mereka mengatakan bahwa ahlus sunnah itu membenci keluarga Nabi. Bagaimana mungkin dia disebut ahlus sunnah jika dia tidak menjalankan sunnah? Dan di antara sunnah dalam salat kepada Nabi menyebutkan keluarga Rasulullah, istri dan anak-anak. Ya. Jadi kalau begitu, itu ada satu bentuk tuduhan palsu, ya, yang diarahkan kepada ahli sunnah wal jamaah. Yang benar, ahli sunnah wal jamaah adalah orang yang menempatkan keluarga Nabi dalam kedudukan yang tinggi dan mulia. Karena mereka di antara dua wasiat Rasulullah yang disampaikan dalam ghadihum, di sebuah telagahum, yaitu apa? Wa'ulakturukumullah. Dan aku berwasiat kepada kalian yang berperkara kitabullah, itu Al-Quran Karim, wa mutrati, serta keluargaku, keturunanku. Ya, maka ini dipegang oleh ahlus sunnah wal jamaah. Tetapi itu bukan berarti bahwa mereka melampaui batas terhadap keluarga Nabi dengan meyakini bahwa keluarga Nabi itu adalah orang-orang yang maksum, bersih dari kesalahan. Tidak benar itu. Ya, karena sesungguhnya al-'asim man 'asamahu Allah, kata Rasulullah, hanyalah orang yang terlindung dari kesalahan setiap orang yang Allah jaga dia dari kesalahan tanpa ikatan dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya Rasul mengingatkan, man lam yusri' bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabuh. Orang yang amalnya, orang yang dilambatkan ia karena amal perbuatannya, hati amal solehnya sedikit, sehingga amalnya sedikit, ya kan? Orang yang lambat dalam amal soleh, maksudnya begitu, lam yusri' bihi nasabu, maka nasabnya tidak akan mampu mendorong dia, mempercepat langkahnya, tidak akan mampu. Kenapa? Karena فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ya, كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ. Setiap orang terikat dengan amal perbuatannya, dan setiap orang bertanggung jawab dengan setiap amal
perbuatannya. Tidaklah bermanfaat keturunan dan ikatan kekerabatan kecuali jika Allah menghendaki dan meridainya. Dan itu hanya ada pada orang-orang yang beriman. Al-akhilla yawmaidin aduun. Orang yang saling cinta di dunia, berkerabat sekalipun dunia, di akhirat nanti akan mungkin saling bermusuhan. Ya, illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang tidak ada ikatan bahkan mereka di dunia dengan saudara yang lain, kecuali hanya dengan takwa. Namun mereka kemudian karena ketakwaan inilah mereka akan disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Maka ayyuhal fiddin, karena itu kata Syekh Al-Albani, kalau begitu maka bukanlah daripada sunnah dan tidaklah seorang dikatakan melaksanakan perintah Nabi barang siapa yang mencukupkan salawat dengan perkataan Allahumma salli ala Muhammad tanpa menyebutkan wala ali Muhammad, atau menyebutkan wala ahli baiti, atau menyebutkan wala ahli wala dzurriyyati wala azwaji wa dzurriyyati. Orang yang mencukupkan dengan Allahumma salli ala Muhammad, maka tidaklah dikatakan oleh beliau menjalankan sunnah, dan tidaklah dikatakan dia melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kemudian dia mendatangkan kalimat tersebut, dan tidak ada perbedaan antara tasyahud awal maupun tasyahud yang pertama dalam masalah menyebutkan salawat tersebut. Setelah itu Syekh Al-Albani menyebutkan perkataan Imam Syafi'i dalam Al-Ma'rum yang beliau mengatakan, والتشهد في الأولى والثانية لفظ واحد لا يختلف. Dan tasyahud, pada tasyahud pertama maupun yang kedua, tahiyat awal maupun tahiyat akhir, adalah satu lafal. Lafalnya satu. La yahtarif. Tidak ada perbedaan. Wa makna qawli tasyahud, ada pun yang aku maksud dengan tasyahud, pada istilah tasyahud awal maupun tasyahud akhir, at-tasyahudu was-salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah tasyahud dan salawat kepada Nabi. La yujzihi ahaduhuma ala al-akhar. Tidaklah menggantikan, mencukupi salah satunya dari yang lainnya. Artinya tasyahud tanpa salawat tidak benar, tidak mencukupi, tidak terpenuhi. Demikian pula salawat tanpa tahiyat juga tidak benar, tidak mencukupi, tidak sah. Ini betul siapa? Imam Syafi'i. Menunjukkan wajibnya salawat kepada Nabi. Ya, mari kita peringatkan ini. Kemudian perkara yang berikutnya, dan yang ketiga, beliau mengingatkan bahwa kalau kita perhatikan pula pengajaran salawat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, tidak ada satu kalimat pun atau tidak salah pun lafal dari ucapan-ucapan salawat itu yang ada padanya kalimat as-sayyid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata sayyidina as-siyadah, lafz as-siyadah ini tidak ada sama sekali dalam pengajaran salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, karena tidak adanya keterangan dalam hadis, kata Syekh Al-Albani, terjadi perselisihan di antara ulama yang belakangan tentang disyariatkannya menambahkan sayyid ini, sayyidina ini dalam salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah ini, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa salli ala Ibrahim wa ala Ibrahim, ya. Salawat Ibrahimiyah. Ada khilaf, ada perselisihan di antara para ulama yang belakangan. Ada pun ulama yang terdahulu tidak ada perselisihan. Ulama yang belakangan, ya, berselisih tentang bolehkah kita menambah sayyidina atau tidak. Yang kata Syekh, tidak pada tempatnya kita merinci pembahasan ini, tetapi hendaknya kita perhatikan apa yang ada dari keterangan para ulama. Kemudian setelah itu beliau menunjukkan perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan Ibnu Hajar madzhabnya Syafi'i, dia pensyarah sahih Bukhari, salah seorang ulama terkemuka dalam madzhab
Syafi'i, di mana Syekh sengaja membawakan perkataan atau fatwa dari Ibnu Hajar ini yang menunjukkan kepada kita bahwa Ibnu Hajar Asqalani sendiri mengingkari tambahan sayyidina dalam salawat Ibrahimiyah, bukan hanya dalam sholat, bahkan di luar sholat. Di luar sholat, misalnya ketika khutbah ada orang membaca, atau ketika berdoa ia berdoa di mimbar dengan salat kepada Nabi, ya, pada hari Jumat atau hari yang lainnya, maka kadang ada orang tambahkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Biasa ada orang tambahkan itu, kan? Nah, ini diingkari oleh Ibnu Hajar Asqalani yang di madzhabnya Syafi'i, bukan hanya di dalam sholat, bahkan di luar sholat. Ya, maka di sini belum menunjukkan fatwanya. Bagi yang punya kitab terjemahannya, mungkin bisa lihat cukup panjang penjelasannya. Tapi penting sekali. Ya, di mana Ibnu Hajar sendiri ketika ditanya, ya, tentang sifat sholat kepada Nabi di dalam sholat maupun di luar sholat, baik dikatakan wajib hukumnya atau sunnah, dan apakah disyaratkan untuk mensifatkan Rasulullah dengan sifat sayyid dalam salawat tersebut. Misalnya ia berdoa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, atau dia mengatakan Allahumma salli ala sayyidil khalqi, atau Allahumma salli ala sayyidi waladi Adam, atau dia mencukupkan dengan Allahumma salli ala Muhammad. Dan mana yang lebih afdal, menyebutkan sayyidina atau tambahan sayyidina? Maka dijawab oleh Ibnu Hajar Asqalani, beliau mengatakan na'am, ya, mengikuti ittiba'u ashabil ma'thurati arja'u, bahwa kata beliau betul, mengikuti lafal yang datang riwayatnya, keterangannya dari Nabi, itu yang paling kuat, arja', itu yang paling kuat. Artinya kita cukupkan dengan hadis. Sudah dikatakan walayukhara, dan tidak kita katakan bahwa Rasulullah mungkin meninggalkan kalimat sayyid di situ karena tawadhu'nya. Karena tawadhu'nya, mungkin orang mengatakan, oh iya betul, memang dalam hadis-hadis yang diajarkan Rasulullah tidak ada kalimat sayyid. Ya, tapi mungkin orang mengatakan, oh itu kan karena Rasulullah orangnya tawadhu', beliau tidak mau untuk dimuliakan, lebih-lebihkan, sehingga beliau hanya mengatakan Allahumma salli ala Muhammad karena tawadhu'nya. Adapun kita tidak mengapa katanya, tidak mengapa menambah sayyid, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebagai bentuk penghormatan pemuliaan kita. Mungkin sebagian orang akan mengatakan seperti itu. Maka Ibnu Hajar membantah. Dia mengatakan, tidaklah kita mengatakan mungkin Rasulullah meninggalkan itu karena tawadhu'. Sebagaimana beliau tidak menyebutkan sallallahu alaihi wasallam dalam penyebutan namanya. Adapun bahwa umatnya disunnahkan untuk mengucapkan sallallahu alaihi wasallam ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak demikian. Jangan mengatakan bahwa itu karena tawadhu, tinggalkan, tidak. Kata beliau mengatakan, لِأَنَّا نَقُولُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ رَاجِحًا لَجَعْنُ الصَّحَابَةِ ثُمَّ التَّابِعِينَ وَلَمْ نَقِفْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْآثَارِ أَنْ أَحَلِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ قَالَ ذَلِكَ. Karena, mengapa kata beliau? Sebab, kalau memang itu betul, artinya yang benar dalam mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina, jika itu memang betul, kata beliau, sungguh akan datang keterangan seperti itu dari para sahabat atau orang sudah menaiki para tabi'i, namun tidak didapatkan sedikitpun dari riwayat dari sahabat maupun tabi'i yang berkata seperti itu. Maka fatima warada anhum min dalil, padahal begitu banyak keterangan yang datang dari para sahabat dan tabi'i tentang tata cara salawat atau salat dan sebagainya, namun tidak ada sedikit pun tambahan sayyid. Dan tidak ada keraguan bahwa para sahabat, demikian pula para tabi'in, murid-murid mereka adalah orang yang sangat cinta kepada
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sangat mengetahui bahwa Rasulullah sayyid alal haqiqah. Bahwa Rasulullah adalah penghulu umat ini. Dan itu mereka tidak tambahkan, mereka tidak sebutkan. Lakana khayam sabakuna ilaihi. Ayo ilaihi. Jika dia kebaikan, pasti para sahabat akan mendahului kita dalam kebaikan itu. Namun ternyata tidak. Kemudian beliau mengatakan, bahkan Imam Syafi'i, semoga Allah menikmati derajatnya, yang dia adalah orang yang paling besar pengayunannya kepada Nabi, hanya berkata dalam mukaddimah kitabnya yang merupakan sandaran dari pengikut madhabnya, maksudnya kitab Al-Um, dalam mukaddimah kitab Al-Um yang adalah kitab fikih madhab Syafi'i yang andalan bagi orang-orang yang bermadhab Syafi'i, Imam Syafi'i hanya berkata seperti ini, Allahumma salli ala Muhammad ila akhir ma'adda'u yaitsihadu wahu qawlu kullama zakahu zakiruna wa kullama ghafalan zikri ghafilun. Di mana beliau akhirnya mengatakan dalam mukadimah kitab, dalam pengantarnya, Allahumma salli ala Muhammad, selesai. Bukan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak pakai sayyid. Padahal dia sandaran dari para ulama madhab Syafi'i. Dan bukunya ini, itu Al-Um, disebut dia Al-Um karena dia Um. Um artinya induk, buku induk, buku induk. Katanya pengikut Imam Syafi'i, jadi tidak mau mencontoh persis Imam Syafi'i. Seperti itu masalah akidah, masalah tauhid, ya kan? Tidak tahu akhir Imam Syafi'i bagaimana. Akidah Imam Syafi'i, akidah Salaf, akidah Imam Ahmad, akidah Salafiyah, akidahnya tauhid. Ya, dalam masalah asma dan sifat, nama dan sifat Allah, beliau menerima semua kalam-kalam Al-Quran dan Sunnah Nabi tentang nama dan sifat Allah tanpa ditakwilkan, dan dia itulah. Ya, difaham maknanya, namun hakikat sifat itu hanyalah Allah yang mengetahui. Ya, tafsirnya jelas, keterangannya jelas. Allah tertawa, ya, tangan Allah, ya. Maka itu masuk dari Imam Syafi'i. Itu akidah Imam Syafi'i. Tapi sayang sekali orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada mazhab Syafi'i, kemudian justru mengambil akidah dari orang-orang yang belakangan. Akidahnya Hasan Ibn Al-Ghazali, ya, sebelum dia tobat, ya, atau akidahnya Imam Al-Iji atau Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam apa asal takdir, asal takdir, ya, yang berlaku dalam istilah akidah asyariyah itu, ya, yang diambil akidah orang-orang yang bermazhab Syafi'i, tapi akidahnya tidak mengambil akidah Imam Syafi'i. Saya ingin di sini, ya, jadi kalau begitu kita perlu kembali untuk secara murni kembali kepada Imam Syafi'i, tentunya dalam perkara yang benar, dalam perkara-perkara yang sesuai dengan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akidah dan ibadah, baik akidahnya maupun bentuk-bentuk ibadahnya, termasuk dalam cara salat salawati kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik, sekali ini kenapa yang lebih jelas dari Imam Ibnu Hajar bisa dilihat dalam edisi terjemahan dari kitab salat Nabi. Saya kira ini saja yang penting. Ada pertanyaan dari jemaah sebelum kita menutup pembahasan?